Mangratus 100 masa nu kabangkit dina aliansi masyarakat pecinta pemilu damai Kabupaten Bandung ngejurag Mako Poresa Bandung. Eta unjuk rasa anu boga kadep ngadongsok klarifikasi ti pihak kepolisian teh kungsi dipapaesan ku ketak ngaduruk ban urut anu ngapulkeun haseup hideung nu kandel. Mangratus-ratus masa ti aliansi masyarakat pecinta pemilu damai Kabupaten Bandung ngajorag Mako Polresta Bandung di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Purbo isuk-isuk 20 Maret 2024. Eta unjuk rasa teh ngadongso klarifikasi pihak kepolisian luyu karena postingan panalinga militer tur pertahanan keamanan Koni Raha Kundidi Bakri di sosial media Instagram anu mangrupa potret bebarengan jeung Wakapolri mantan Komjen Pol Purnawirawan Urgoseno anu nyindekeun anggota Polri dina hampalan Polres bisa ngakses aplikasi Sirekap milik KPU sarta nginput formulir C1. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo anu padengan langsung jeung eta massa nandeskeun pihakna jeung anggota polisi di Sakulia Indonesia boga sikep netral tur henteu bisa ngakses aplikasi Sirekap atawa input formulir C1. Dirina nandeskeun eta hal teh mangrupa pancen anggota KPPS di saban TPS. Sebagaimana amanah undang-undang, kami hanya mengamankan. Bisa dibuktikan. Demi Allah saya jawab bahwa kami tidak memiliki akses untuk mengedit aplikasi Sirekap atau bahkan mengisi atau mengedit C1. Sajroning kitu koordinator unjuk rasa Ardian Syah ngeceskeun satu tas nampa jawaban langsung yen pihak kepolisian teu bisa ngakses Sirekap sarta nginput formulir C1. Eta masa boga karep ngalaporkeun Koni Raha Kundidi Bakri ka Polda Jawa Barat lantaran nyumebarkeun warta hoax rongan anu taya dasar natur taya buktina sarta ngundangkeun ricuhan di papada masyarakat. Kalau dari mana, kita itu kan sebenarnya kan kita aktif bermedia sosial. Kita melihat beberapa waktu tadi, Koni itu dia mengupload sebuah foto di mana dalam foto tersebut dia diisikan sebuah caption. Beliau mengatakan bahwasannya polisi, Polres, yang dalam hal ini Polres, itu disebutkan secara spesifik. Polres itu punya akses ke Sirekap. Dan Polres itu bisa mengedit POM C1. Nah, ketika membaca hal tersebut, rekan-rekan daripada aliansi masyarakat pecinta pemilu damai ini tergerak hatinya. Untuk bagaimana selanjutnya kita itu mengadakan aksi untuk menanyakan secara langsung apakah hal tersebut benar atau tidak. Karena di tengah situasi pasca pemilu yang damai ini memperkeruh suasana. Apalagi kalau misalkan benar bahwasanya Polres itu bisa mengakses Sirekap, Polres itu bisa mengedit C1, itu kan menjadi sebuah pelanggaran. Kita geram. Tapi kalau misalkan sekarang sudah buktinya seperti ini, ternyata Polres itu tidak mempunyai akses ke Sirekap, tidak bisa mengedit POM C1. Ya, ini pernyataan Koni dari mana? Ini tanpa dasar sama sekali. Kita capek-capek datang ke sini menanyakan, itu adalah bentuk sebuah kepedulian. Satu tas unjuk rasa sarta menta klarifikasi di Mako Polresta Bandung. Eta masa tuluy ngajorag kantor KPU Kabupaten Bandung keur nyendekeun jenglengan aplikasi Sirekap. Sajroning kitu pihak KPU Kabupaten Bandung nandeskeun aplikasi Sirekap anu dierong ku Koni Raha Kundidi Bakri bisa diakses ku anggota Polri. Dinamprona teu bisa diakses ku pihak mana wae, iwal ti ketua, komisioner, admin, sarta operator. Ya tentunya sebagai salah satu juga kewajiban kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin melakukan klarifikasi atau meminta informasi kepada kami. Tentunya hal itu berita yang tidak benar. Ya. Karena jangankan pihak luar, pihak KPU juga hanya lima, sangat terbatas itu orang-orang yang bisa akses kepada Sirekap itu. Di KPU juga hanya komisioner, ketua, kemudian admin, dan operator. Dan juga untuk login ke aplikasi Sirekap itu harus izin atau harus mendapatkan autentikator dari pihak admin. Jadi tidak sembarangan orang bisa login ke aplikasi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.